Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita seterusnya dipetik daripada MalaysiaKini.com bertajuk Mahkamah tolak permohonan Rosma batalkan kes hybrid solar. Rosma Mansur gagal dalam permohonannya untuk membatalkan kes rasuahnya yang berkaitan dengan projek tenaga hybrid solar yang bernilai 1.25 bilion untuk 369 sekolah di kawasan luar bandar di Sarawak. Keputusan permohonan isteri Najib Razak itu dibuat oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Sebelum ini, mahkamah menetapkan 9 September yang lalu untuk tarikh keputusan permohonan berkenaan, namun ditangguhkan ke hari ini. Atas permohonan Rosma untuk membatalkan perbicaraan rasuahnya bergantung kepada kesahihan surat pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sriram sebagai pegawai pendakwa. Sriram yang kini terbabit sebagai peguam persendirian adalah pendakwa utama dalam perbicaraan rasuah terhadap Rosma yang diarah Mahkamah Tinggi membela diri atas pertuduhan tersebut pada 18 Februari yang lalu. Dalam prosiding pada hari ini, Hakim Mohamed Hazaini Mazlan memutuskan pelantikan Gopal oleh Tommy Thomas yang menjadi peguam negara sebelum ini dibuat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Prosedur Jenayah. Kata hakim terbabit, walaupun Gopal pada mulanya dilantik sebagai timbalan pendakwa raya DPP untuk menangani kes-kes jenayah berkaitan 1MDB ke atas Najib, Thomas kemudian secara lisan memberi kuasa kepada peguam terbabit untuk bertindak sama bagi kes Rosma. Menurut Mohamed Zaini, dia percaya kebenaran yang diberikan Thomas kepada Gopal untuk bertindak sebagai DPP dalam kes Rosma dilakukan secara sah mengikut Seksyen 376-3 itu. Kata hakim itu lagi, pelantikan Gopal selanjutnya disokong dua surat yang mengesahkan hal tersebut oleh peguam negara sekarang, Idrus Harun, masing-masing bertarikh 8 Julai tahun lalu dan 21 Mei tahun ini. Masalah yang berkaitan adalah apakah pelantikan Sriram dapat dilakukan secara retrospektif untuk menjadi DPP dalam kes Rosma. Katanya dalam kenyataan itu. Tambahnya lagi, saya setuju dengan pihak pendakwaan bahawa pendakwa raya mempunyai kuasa di bawah Seksyen 50 Akta Tafsiran dan berhak untuk membuat pelantikan Sriram secara retrospektif, katanya. Pada Seksyen 50 Akta Tafsiran 1948, 1967 menyatakan mana-mana pihak berkuasa yang diberi kuasa oleh undang-undang bertulis untuk melantik seseorang menjalankan apa-apa fungsi dapat membuat pelantikan tersebut dengan kesan retrospektif. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Bye-bye.